Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pemasangan single Proji AS Turbo Gen 2 kanan kiri menggunakan Duramoto M5. Untuk lampu Duramoto M5 sendiri kita fungsikan untuk low beam warna kuning. Dan di bagian konsepnya di sini ada terpasang juga alis AS grade A1 warna putih. Dan di bagian senja aslinya kita fungsikan untuk memfungsikan sen tambahan. Untuk hasil retrofit belakangnya seperti ini, kita buatkan menggunakan retrofit full plastik dan pemasangan electric leveling Koito. Dan di bagian soketnya kita buatkan PNP menggunakan soket 3 pin. Terus di bagian sen kiri dan kanan sudah kita rubah atau penambahan di bagian diodanya supaya stabil di pas kita sen kiri, di bagian sen kanannya nggak ikut kedip di bagian senjanya. Nah, di sini di bagian sennya kita buatkan soket seperti ini ya. Ini dari sen kanannya menuju ke sen yang ditambah di bagian senja. Terus di bagian soket headlamp, di sini ada 3 soket. Soket 3 pin, soket 4 pin, dan soket 2 pin. Soket 4 pin itu fungsinya untuk menyalakan atau memfungsikan Duramoto M5. Di bagian Proji kita menggunakan soket 3 pin. Dan soket 2 pin itu untuk memfungsikan di bagian senja, yaitu menyalakan Angel S, Devil S, dan juga di bagian alisnya. Relay Proji kita menggunakan 3 piece. Seperti biasa kita memfungsikan paling kiri untuk negatif Proji, tengah untuk positif Proji low beam warna putih, dan juga paling kanan untuk bagian high beam atau lampu jauhnya. Di bagian saklar atau switch electric leveling kita pasangkan di bagian sini. Ini untuk hasil tampilannya. Ini untuk kita naik turunkan posisi lampu jika merasa kurang tinggi atau kurang rendah. Ada penambahan di voltmeter, dan kebetulan di sini ada yang buat chargernya, tapi kita pasangkan juga atau tambahkan switch on off. Jadi jika kita tidak digunakan, alangkah baiknya kita offkan supaya di bagian tempat charger ini tetap aman. Saklar kanan kita menggunakan saklar reaksi. Jadi bagian headlamp ini kita fungsikan di lampu, di bagian lampu di segitiga itu yang menggunakan Duramoto X1. Saklar kiri terpasang juga saklar kiri fixen untuk memfungsikan di bagian lampu utama Proji, dan di bawahnya sesuai request kita ada penambahan untuk menyalakan atau memfungsikan lampu Duramoto M5 low beam warna kuning ya, nanti seperti ini, dan high beam warna putih. Dan posisi relay set Duramoto M5 kita pasangkan di bagian sini, coba kita nyalakan untuk low beamnya. Nah, jadi di sini ada yang menyala lampu warna hijau pas kita nyalakan kuning, putih pas kita nyalakan pas beam, maka akan menyala seperti ini. Untuk bagian soket standar samping di sini sudah kita rapikan ya, atau kita benerin lagi perkabelannya. Tadinya dipotong untuk menyalakan atau memfungsikan engine stop, tetapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi, maka sudah saya rapikan ya. Jadi ini sebenarnya sangat rawan kalau kita sampai memotong, karena ini bisa mengakibatkan motor bisa off. Nah, di bagian aki sendiri di sini terdapat ada kurang lebih 4 sikring ya. Jadi fungsinya ini untuk sikring bagian klakson, sikring untuk bagian relay set Duramoto X1 di bagian segitiga, satu lagi untuk bagian Proji, dan satu lagi untuk lampu Duramoto M5 yang ada di bagian headlamp. Di jalur aki positif dan negatif kita sambungkan ke bagian sini ya. Jadi untuk negatif sendiri di sini kita buatkan 2, satu untuk bagian negatif Proji, satu lagi di bagian penambah arus negatif yang kita sambungkan ke bagian sini. Nah, di bagian soket sendiri sini sudah kita sediakan soket 3 pin menuju ke bagian Proji, soket 2 pin masuk ke bagian senja, dan di sini ini soket PNP untuk memfungsikan atau menyalakan relay set Duramoto M5. Jadi tanpa ada pemotongan kabel sama sekali ya, semuanya kita buatkan soket PNP 100%. Ada penambah seperti ini. Ini kabel yang warna hijau untuk on off lampu utama atau memfungsikan atau menyalakan lampu Proji-nya. Dan dari relay set Duramoto M5 di sini terpasang juga sudah kita buatkan soket lawan dari soket 4 pin yang ada di bagian headlamp. Nah, di sini ada soket 3 pin juga. Ini dari tombol electric leveling yang fungsinya nanti untuk menyalakan atau memfungsikan electric levelingnya yang ada di bagian headlamp. Nah, di sini ada
preset proji. Jadi khusus untuk preset proji negatif dan positifnya kita buatkan terpisah seperti ini. Untuk preset di bagian preset Duro Moto X1 kita buatkan hanya di bagian positif apinya saja yang kita buatkan kabel terpisah. Negatifnya tetap kita gabungkan ke bagian atas ini. Karena di sini pun sudah kita tambahkan arus atau jalur negatif yang ada di bagian aki. Oke, nanti akan kita rapikan dulu semuanya. Lanjut kita tes outputnya di outdoor atau di luar ruangan seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah bodi pemasangan di bagian depan rapi, kita langsung tes untuk outputnya. Sebelum masuk ke lampu utama, kita coba tes dulu untuk di bagian sinyal ya. Sinyal menyala. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Di bagian Devil Pro G menggunakan warna ice blue. Slot BMW menggunakan warna putih. Devil Duro Moto M5 menggunakan warna merah. Alis atas menggunakan warna putih. Dan yang pasti di bagian sennya kita buatkan sen tambahan. Di bagian-bagian senja ya. Kita coba sen kiri. Nah, jadi di bagian atas ini juga menyala dan di bawah juga menyala. Sen kanan. Matiin sen. Nyalain hazard. Yuk. Nah, hazardnya tadi seperti ini. Jadi fungsi untuk menambahkan cahaya di bagian sennya. Matiin hazard. Nah, kita coba nyalakan lampu utamanya. Ini untuk hasil dari cahaya Pro G AS New Turbo Gen 2 3 inci. Dan terlihat jelas ya di bagian cahaya ini sangat stabil, tidak getar dan tidak goyang. Kita naikkan, turunkan lagi. Kita coba nyalakan di bagian lampu Duro Moto M5 yang switchnya kita pasangkan di bagian sini. Ini untuk hasil cahayanya. Kita coba matikan Pro G. Sangat pekat sekali ya Duro Moto M5 ya. Ini cocok banget di saat pas hujan atau kabut di malam hari. High beam warna putih, fast beam. Untuk fast beam sendiri kebetulan di bagian segitiga kita pasangkan atau sudah terpasang Duro Moto X1 ya. Jadi ini hanya dipakai di saat pas kita tidak membutuhkan cahaya lampu utama atau Pro G. Kita hanya bisa menyalakan juga di bagian segitiga saja. Coba kita matikan lagi, nyala Pro G, fast beam. Kita turunkan electric levelingnya. Nah, jadi walaupun kita menggunakan electric leveling, cahaya tetap stabil, tidak goyang. Itu yang kita utamakan. Nah, ini untuk tampak depannya. Sangat keren sekali dan sangat fungsional sekali ya. Di bagian Devil Duro Moto M5-nya kita pasangan warna merah, jadi sangat pekat karena kita menggunakan LED yang terbaik supaya cahaya seperti ini. Kita coba tes untuk Duro Moto M5 dan lihat hasil tampak depannya. Nah, ini untuk hasil tampak depannya, sangat terang sekali ya. Tuh, kombinasi warnanya sangat cakep. Jadi Devil AS-nya menggunakan warna ice blue. Dan di bagian Duro Moto M5 sendiri tetap bisa kita setel untuk electric levelingnya ya. Tuh, turun, naik. Karena di sini kita buatkan satu kesatuan di bagian bracket Pro G yang kita custom. Jadi tidak hanya di bagian Pro G-nya saja yang bisa naik turun, tetapi di bagian Duro Moto M5 pun bisa kita buatkan naik turun. Dan ini untuk hasil pemasangan dari saklar kiri fixen ya, yang sudah kita buatkan PNP menggunakan stang fat bar. Jadi semuanya di bagian tengah pun tidak ada kelihatan sambungan sama sekali. Soket kita pasangkan di bawah speedometer semuanya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan single Pro G AS New Turbo Gen 2 kanan kiri menggunakan Duro Moto M5 di Yamaha NMAX Lama atau NMAX Cold pada kesempatan kali ini.
jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang di kolom deskripsi juga di nomor 08 12 2750 7229, atau teman-teman bisa searching di map. Untuk lokasi kami untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Suris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlambuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.